Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Dari pertama sampai yang pindah ke sini belum pernah nyobain jamu saya. Padahal dulunya bilangnya nanti saya jadi langganan KMI Jemington. Yang ada sekarang malah minta pendapat. Emang saya ini konseling apa gratisan apa mahal bayarnya? Bila stres saya ini lagi sedih kamu ngomong yani yani. Kasih kamu jamu perut mulut aja, gak ngomong kamu. Seorang gadis seperti kamu kalau menyatakan tidak suka itu mesti minta yang enak-enak, ya kan? Iya kan? Idi, pakai pura-pura malu lagi. Iya kan? Iya kan? Tolong! Ya. Iya kan? Tua-tua nggak tahu diri, pagi-pagi udah mau main bebenah di rumah orang. Emang di rumah nggak punya tatakan, benar-benar di rumah orang. Jadi ini Arjunamu. Apa? Oh, kau rupa-rupanya yang mau jadi sainganku. Kenapa? Kenapa? Takut. Kamu mau apa ya? Mau apa juga? Kamu mau apa? Ini apa ini? Dasi? Pakai kaos, pakai dasi segala. Ini dasi? Pakai dasi? Ini kamu mau berani sama aku? Kamu mau apa sekarang? Ini mau cikaloy? Cimande? Cililitan? Jelajah sampai di sini. Ini anak yang pakai dasi ini, dia mau memperkosa si Molen. Apa? Masa Molen mau di Molen? Wah, kamu mau memperkosa Molen? Bergantung pakai dasinya nih. Kamu tak ajar ya? Helen, mau kemana? Bangsit lu. Bukan, Tony, Vita. Om ini yang mau memperkosa, bukan tukang roti itu. Apa? Om ini mau memperkosa saya. Om ini? Iya. Oh, jadi Om mau memperkosa pacar saya, Om? Iya. Oh, gak ada urusan, Om. Kita selesaikan, Om. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Oke, sekarang bukan keponakan sama Om. Tapi sebagai laki-laki terhadap laki-laki. Jadi? Lu mau apa? Jadi, ya, Om. Mau main bawah? Enggak. Bawah? Boleh. Main atas? Jom, kalau mobil dipakai sampai sore, saya dapat komisi berapa duit? Tadi 5.000 ya harganya. Kali sampai sore, sekarang jam 6. Jadi jumlahnya 30.000. Dan kamu tidak dapat komisi. Oh, curang masa enggak dapat komisi. Oh, gimana ini Mas Ginanjar? Orang ini kalkulatornya gini kok tulisannya 30.000, enggak ada tulisan Mas Ginanjar dapat komisi. Saya kan ikutin kalkulator. Makanya jangan pakai kalkulator Belanda, pakai kalkulator Indonesia. Kalau kalkulator Indonesia, semua proyek itu hitungannya selalu ada komisinya, Jom. Alah, nah, orang ini adanya begini 30.000. Kenapa lagi ya? Tolongin. Saya mau dikeroyok sama pacarnya Mbak Ana. Syukurin. Kok malah disyukurin sih? Iya. Lagian kamu udah mau apa? Mau ngumpet sana, ngumpet kamar mandi kayak biasanya. Enggak perlu ngumpet lah. Orang dia juga enggak ngejar. Jadi ngapain kamu kesini? Ya, biar ada nuansa sedikit gitu loh. Nuansa. Ayo cepet biar katukatnya enak. Jom. Tolong gua, Jom. Om Pinje, lu tau kan Om Pinje? Eh, tunggu dulu. Kok ngomongnya jadi Betawi? Gue kalau mau diperkosa orang, Betawi gua keluar dah. Bodoh amat dah. Om Pinje itu ternyata omnya si Tony. Sekarang mereka berdua lagi pada main bunuh-bunuhan. Aduh, Bang Ganjar tolongin dong. Ya udah. Gimana dong? Mau main bunuh-bunuhan. Ya, kita bantuin aja bunuh yuk. Loh, bagaimana sih? Tolongin dong, bahaya dong nih. Ayo kamu nyerang. Tua dulu dong. Tua dulu bagaimana? Kalau yang tua dulu nyerang kan gak sopan. Ini sampai berkeringat kamu dari tadi gak nyerang-nyerang. Ayo dong, yang ayo. Tua, dimana-mana yang tua. Ayo, yang tua dulu. Kamu nyerang dulu coba. Ayo, ingin tahu aku, ingin tahu tenagamu. Gak ngerti. Hah? Gak
sebetulnya aku juga nggak sampai hati. Ah, sweet pak. Kita sweet, siapa yang menang dapat molen. Oh begitu? Iya. Oke. Ntar dulu. Satu, dua. Gimana nih madam? Nage-nagenya udah mendingan ya? Tenang? Iya, iya, iya. Sudah, sudah. Sekarang stres saya sudah hilang. Hilang juga. Lantainya patuh menek. Bisa berbahasa dengan baik. Selesai sudah stres saya. Jadi kalau itu Betawinya keluar, cuma kalau lagi mau diperkosa doang ya? Tentu, tentu. Dari? Koma? Dari? Dari? Koma? Bisa dong? Bisa? Bisa dong? Bisa apa? Tatakannya. Tatakan? Iya. Kevinton, apa itu tatakan? Bapak ini gimana sih? Kesini nyari Mas Derry apa nyari tatakan? Iya, saya tuh cari Derry dan Komar karena mereka saya suruh cari itu Pak Venture Playboy ikan asing. Suruh menagih hutangnya. Mestinya kan tiap jam ada laporannya. Ini sama sekali tidak ada laporan. Iya, seharusnya memang harus lapor Bapak. Udah itu. Ketemu atau belum? Venture Playboy ikan asin yang punya ponakan namanya Tommy. Iya betul. Yang Tommy itu punya om namanya Pak Venture itu kan? Betul sekali. Pak Venture itu omnya si Tommy kan? Iya betul. Tahu dong. Oi. Cinten. Apapun bisnis di tangan saya pasti toker. Kata orang logi saya. Nah sekarang kalau misalnya nih saya bisa menemukan Pak Venture dalam waktu yang sangat singkat. Ada dong komisinya. Kalau begitu, kamu bisa ambil separuh gajinya Derry. Separuh gaji Derry? Dan separuh gajinya Komar. Separuh gaji Komar? Iya. Wah. Oke, sekarang Bapak tunggu sini. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sama. Sama juga. Sama juga. Oh, Avengers! Itu di situ di rumahnya Mas Derry ada orang punya modal 500 juta. Terus dia nanya-nanya tentang production house. Production house. Itu. Saya kan enggak ngerti apa-apa. Production house itu apa sih? Nah, terus kata dia bilang suruh aja itu. Saya bilang, "Oh, ada itu yang ahlinya." Saya bilang gitu. Saya bilang, "Siapa? Avenger. Saya pernah dengar tuh kayaknya. Suruh aja ke sini." Nah, saya langsung aja ke sini. 500 juta, Om. Dia mau modalin. Orangnya di mana? Di situ di rumah Mas Derry. Betul-betul ada duit. Betul-betul. Duit orang dibawa duitnya. Duitnya banyak gitu. Betul. Ayo kita mau bikin itu. Pro house. Iya, production house. Iya, production house. Ayo dong, saya sudah jinak kok. Udah mbak, mau aja. Kapan lagi? Iya, kapan lagi? Betul, mana? Kapan lagi? Om? Di museum aja udah gak ada lagi yang begini. Museum. Pak Bos, Pak Bos! Pak Bos! Om Bos, Bos, Bos! Ini udah dapat nih Om Pecek. Saudara tidak bisa lari lagi sekarang. Saudara harus bayar utang saudara pada saya. Katanya juga Produksi novel. Saya? Walah, saya sewain ke Mas Derry sama Mas Komar. Loh, disewain pada Derry dan Komar? Iya, nggak tahu. Katanya dia cari orang penting gitu. Loh, kok bisa begitu? Astaga. Bos, gini. Kita udah cari semuanya. Dari istri yang pertama sampai istri yang ketujuh. Om Fancy nggak ada. Ya, betul, Bos. Saya juga datangi rumah pacar yang pertama sampai yang ketujuh. Om Benja juga nggak ada. Derry and Komar. Gaji kalian selama 3 bulan saya berikan pada tukang jamu ini. Loh, kok begitu bos? Iya. Saya marah. Tapi bukan karena tukang jamu ini berhasil menemukan Om Benja.
Tapi karena kalian berdua sewa dan pakai mobil Om Vence buat mencari Om Vence sendiri. Jadi tadi mobilnya Om Vence? Jadi itu mobilnya Om Vence? Waduh kamu. Nyari Om Vence juga? Ya Allah, kocok banget kita ini dari tadi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.